Barber House Week. Yang belum pernah kesini, silahkan kesini ke Mampanga di belakang Hotel Regal ya. Terus pertanyaannya gini, Kak, kenapa sih kamu selalunya makannya kulinernya di sini? Iya dong, karena ini favorit aku banget dan aku suka banget makan di sini. Jadi kalian nanti lihat aku pesan apa aja, ada bakso, tapi itu buat adik aku. Aku di sini gak sendiri sama Rizka Dama ya. Nanti aku akan kasih tahu Facebook atau Instagram dia atau YouTube ya. Terus yang kedua aku pesen nasi kuning, kayaknya lebih mantap gitu. Jadi waktu itu kalian lihat aku makan iga, bakso iga, sekarang aku makan nasi kuning. Oke, kita lihat aja ya. Iya, ini udah datang nih. Ada sayap ayam lah, ada urap lah, nasi kuning, terus sambal sama teri, sama ini ya. Rendang sapi. Nah, sekarang mulai makan ya. Makannya tuh pakai ini. Aku minumnya teh botol. Maaf ya kalau videonya ini karena tempatnya sempit, jadi cuma ngambilnya separuh aja. Tapi aku akan berusaha untuk duduk-duduk ini, Cah. Gak bisa, panganannya sak tampah dewe, tampah Hongkong ini, ya Allah kuti. Aku jangan lupa spotin Mbak Farida Nurhar, awor-awor empok. Tapi punya aku gak? Nendang, Cah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan semuanya. Ini lebih baik deh, lebih baik deh. Ini kayak Mbak ya. Mbak Yuni ya, rendang sapi ya. Lurus. Terus yang baru cuma every kemudian dia seksi. Lo kok tiba-tiba rendang sapi? Itu tadi cuek deh. Empuk banget ya. Empuk kayak rasanya sambal ngomong kayak aku sambal. Jadi kok ini dari pagi belum makan, kayaknya ini semua bakal ludes. Rendang. Orang isin kok aja. Lupus kan? Ini telur rebus atau telur gula tuh Pak, aku gak bakal makan, aku gak suka. Paling akrab telur aku gak suka. Jadi aku pesan. Nah ini orang kering ya barang ini? Kering. Ada kerupuknya lur. Jadi nasi kuning, nasinya tuh lembut, lembut banget, pulen. Kalau dimakan mah ngayem kayak gitu. Ya yakin. Aku favorit banget yang makan di sini karena terlalu enak. Tapi kalau untung masih jalan. Adekku makan ini bakso. Garing jengking ya. Yakin asli, nendang.
sambil terasi rendang. Pengen nambah nasi tapi isinya nambah. Masa lembu. Non sak tambah. Enggak. Adikku lagi menikmati bakso. Kayak bingung makannya gimana. Yakin aku habis enggak ingin. Udah kontrak. 10 menit habis. Aku sejak 8 ya, aku masih mampir ke sini untuk makan. Kan gak tak vlog kan? Iya kan? Yang enak lah. Cuma ada di Winda restoran ikan ya. Kalau ngerti rasa balik ya turun ke nek marah kan ini separuh nih ya bisa sih cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Channel restoran lama tapi nggak pernah upload video lama kantor saya. Dia mau gimana? Ya kan, Dek? Lepas dia makan ini, Ica. Wah, mantap banget nih, Dek. Pesan apa ini? Ini bakso Ica, Kak. Wow, mantap, mantap. Yakin, asli, mantap. Mantap banget, yo. Aku gak yakin bisa habis semua, loh. Kayaknya sih enggak sih. Tapi aku penasaran rasanya. Ini sih, ini sih. Ini sih, ini sih. Ini sih, enak yuk, coba angkatan dek. Wah lata, gede nih cah. Itu yuk. Mantep cah. Terima kasih, panas, anget banget, pas banget sama cuacanya Hongkong lah. Ini lagi panas banget, untuk menolak virus-virus Corona. Ya udah, sekarang pelan-pelan makan, menikmati ya. Oke kak.
mantep asli yakin. Wow, gede banget. Ayo makan sini rek bareng sama aku. Oke, selamat makan, selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Mari makan, makan. Makan. Yummy. Cantik banget kalau makan. Ele mangan ngono langsung keringetan. Harap kelengeran bae. Iki nek mangan eram. Igane dikelambeni yo dicopoti. Iki mung nak polane Reska apa ono? Saya suka menelanjangi. Melanjangi lingga sapi maksudnya. Terus tarik deh, Mas Ade. Gimana menurut kamu? Aku jajal kita nyoba. Iya deh, gak usah deh. Menurut kamu gimana? Menurut kamu? Rendang? Rendang, mantep pokoknya. Gak ada sih ngalah bagus. Yang pasti kamu harus cobain yang lainnya, minumannya. Sekarang nyobain bakso dulu. Ya, ini. Ini kira, kuat tuh lah. Lembut ya. Ada ganti-gantinya mas air. Empuk. Dek, empuknya bakso itu korok. Tapi ini gak ngerti. Empuknya kayak apa dek? Ada ganti-gantinya kau. Empuk. Alam. Tapi ini empuknya gak ngerti. Nah, jantinya mas air sangat kayak telak. Gak bisa, tapi sebaikan enak. Mbak laut air. Tapi enggak nyeret. Pengen nambah-nambah aja tapi iki sik urung kuat iki ora kuat iki. Kuahnya lebih seger ya menurut kamu? Kalau aku suka kuahnya karena lebih seger. Karena kuahnya. Saya kasih banyak kecap sama saus. Kambing. Pertanyaannya sekarang Kak, kenapa sih kamu selalu ngobrol sama adikku? Aduh, memang adikku banyak. Ini adik lama bertemu kembali. Iya, karena kita udah lama banget nggak kesini. Kalau ngikutin video yang lama pasti kenal wajah-wajah ini. Cuma dia lama. Lama nggak? Ya karena ada sesuatu. Kenyang. Sama enggak itu? Enggak itu anu rek. Kenyang rek gini rek porsinya enggak untuk dua. Mungkin kalau lain kali mungkin untuk dua orang mungkin ini cukup ya. Kalau lain kali mbak barengan sama aku. Kalau sendiri kelenger lah. Kelenger, bener-bener kelenger. Mungkin dikasih nama harusnya bakso iga super kelenger gitu. Lain kali kalau aku makan bakso iga ngelengge. Bener-bener kenyang ya. Semangat ya, entek lo ya. Awas ora entek ya. Mbak ambek ini bapak bilang. Terus kampung kita, apa ya? Kenal ya deh ya. Terus ada hujan. Tadi di dalam susah banget karena banyak orang, jadi pengen penutupan tuh susah banget. Makasih yang udah nonton ya, masih di depan ini lah, di restoran. Tapi masih antrinya tuh panjang banget sana. Ya, lihat. Yang belum makan masih banyak sekali. Jadi, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita Mas Da. Ini punya channel aku Reska Dama, tapi jarang upload aja. Males banget. Mana deh kelengar? Kelengar bener-bener. Udah cobain ya, pas repair ya. Iya di. Yang di Hong Kong pasti coba. Dan kita jangan lupa pakai masker ya selalu. Maskernya jangan lupa dipakai ya untuk menghindari penyakit.
jaga kesehatan ya di sini. Di sini hujan deras loh, Kak. Ya Allah. Dingin. Ya, harus fit ya, soalnya musimnya dingin juga.